digagas oleh pengurus Persela Lamongan untuk bisa bertahan di Liga 1 musim depan. Saya waktu itu punya nazar kalau seandainya nanti memang terwujud Persela bisa bertahan di Liga 1, saya akan memotong pendek rambut saya. Dan alhamdulillah setelah menang dengan Persib kemarin, Persela sudah memastikan diri untuk tetap bertahan di Liga 1, maka dari itu saya harus melaksanakan nazar saya. Jujur aja kemarin saya sangat khawatir pertandingan kemarin, kenapa? Yang saya lawan adalah tim banyak bintang yang tidak semua tim bisa mengalahkan mereka. Yang kedua, pemain-pemain saya, 5 pemain inti saya nggak bisa main. Jujur aja saya sangat khawatir kemarin, tapi alhamdulillah dengan perjuangan anak-anak, dengan modal taktik yang saya bekali, saya berikan kepada seluruh pemain, alhamdulillah akhirnya kami bisa menang.